pertama kalinya aku tinggal di sini itu banjir sampai benar-benar tinggi banget. Belum pernah banjir, cuman nggak parah. Di sana tuh benar-benar dalam banget, bisa lihat tuh. Itu sampai tenggelam tuh itu. Di sini nih orang-orang guys, lagi. Nih orang-orang nih. Kita nggak ada kamera. Bus. Kepas guys. Kalau kamu dapat, aku kasih satu ikannya 5.000. Dalam banget. Yo, gimana nih? Gila banget sini guys. Sana lagi, masih luas lagi cuy. Kayak lautan. Lu, how are you? Halo guys, welcome to my channel Baswa Gamer Bucin. Gamer saya paling bucin sobat. Oke, guys, jadi pertama kalinya di rumah kita udah menurut deras dan sampai tuh bocor guys. Ini di depan tuh banjir. Oke, baru sama cek tuh. Bener-bener separah ini bocor, di mana-mana bocor. Karena saking derasnya hujan angin sampai depan banjir guys. Ini kita tinggal di komplek perumahan guys, bener-bener tengah kota gitu loh. Ini banjir gitu loh. Ini tempat yang paling, kalau di Lampung tuh tempat yang paling ini loh guys, apa? Bisa dibilang mewah lah gitu loh. Paling terjadi kebanjiran guys, karena emang kondisi keadaan cuaca itu lagi gak begitu bagus. Hujan, ini guys. Pertama kalinya aku tinggal di sini itu banjir sampai benar-benar tinggi banget. Belum pernah banjir, cuman nggak parah. Mungkin kan kalau nonton videonya Atan tahu lah ya, Atan pernah mandi banjir-banjiran juga. Ini parah guys. Di sana tuh benar-benar dalam banget, bisa lihat tuh. Itu sampai tenggelam tuh itu. Sumpah ini banjir parah banget nih. Aku lagi nunggu buat gua sih. Biasanya kalau banjir parah gini, mereka nggak bisa lewat guys, karena airnya tinggi banget. Banjirnya separah itu loh. Oke, jadi ini aku lagi nunggu buat bocil. Tapi nanti aku pengen nantangin mereka, nantangin apa ya? Kira-kira lagi banjir ngapain lah? Ngasih challenge mereka apa kira-kira ya? Biasa kalau Atan Dior kan mancing berburu ikan gitu loh. Kalau aku apa guys? Kira-kira apa nih ya? Mau banjir nih? Kepikiran apa nih guys? Biar ini gitu, walaupun banjir tetap ada konten gitu kan? Gak bisa buat hibur kalian. Guys. Pokoknya nanti kita tantangin mereka challenge. Nanti aku pikirin dulu kira-kira challenge-nya apa yang mau kita tantangin ke bocil-bocil. Ini aku nunggu mereka datang dulu karena bentar lagi mereka sampai. Coba aku spot bentar guys, akan sini nih. Wih, basah. Wah, bentar aja sungguh yuk. Tuh, basah tuh karena banjir. Yang di sana itu lebih dalam lagi karena di sini kan dataran masih tinggi, termasuk tinggi. Yang di sana itu lebih dalam lagi guys, banjirnya. Udah, kita tunggu bocil-bocil atau baru kita nanti tantang mereka ngapain kira-kira di banjir. Komen di bawah guys, let's go. Guys, ini hujannya udah agak reda nih. Coba kita cek sama-sama nih ya. Kemarin dua orang dapat ikan di sini guys. Ini karena ngopen kali guys. Belum terbanjir cuy. Oh, Rio kemarin lagi jalan mungkin agak sedikit terhambat gara-gara hujan gitu loh. Guys, ada di sini guys, cuman mental kemana ya Tommy? Ada dekat sini sama bohong. Ini lagi bantuin cari sama tim aku guys. Nggak nunggu bos-bosnya sampai kita tantangin tuh. Bunten, bapak. Cuman kemana guys, ada ikan sumpah nggak bohong guys. Ada buat ikan. Jadi banyak Susan bilang ke bos-bos datang, aku sih nyari kan guys, tadi ada Susan. Kalau bener ada banyak, kita tantangin bocil-bocil gimana guys. Soalnya ini kan kami kali besar, mungkin ngeluap guys ya, karena saking derasnya hujan. Kalau bener banyak, kita tantangin bocil-bocil gimana guys, berburu ikan di banjir guys nih. Bener-bener banjir. Karena aku tadi minta tim aku suruh bawa apa namanya? Ember, biar buat bawa kalau ada ikan. Susan balik lagi guys. Tadi di sini Susan hilang dia, mungkin ke bawah arus ya. Mungkin gara-gara itu. Ini kita masih nyari-nyari ikan guys, tapi nggak dapet-dapet nih. Oh ini dikasih nih guys sama tim aku guys. Ember sama ini kita berburu ikan langsung guys. Hup. Wah, kejar ikan guys, ternyata daun guys. Kita masih cari-cari guys, seperti dapat ikan lagi guys. Kita dapat ikan guys. Di sini nih orang-orang guys, lagi. Ini orang-orang nih. Kita nggak ada kamera. Ini kita kali ya. Bus. Tuh, kalau pakai ini lebih gampang sih ternyata sih, bener kan? Ini orang tadi mungkin. Atau beda lagi nggak tahu aku. Bus. Kepas guys. Guys. Hup. Masukin cuy. Hut, dapet nih. Lumayan nih. Sambil nunggu bocil-bocil malah lambat nih guys. Kita tunggu. Ini nih, lagi ini nih. Para orang juga ternyata dua. Banyak sih orang. Hop. Kabur. Hop. Dapat tuh. Dapat guys. Para bocil-bocil lama banget guys. Nuh. Sumpah anjir. Woi, dapat banyak guys. Coba kita sana dulu deh. Itu lebih dalam tuh. Karena mungkin kelemparan dari sana kali arus ya. Ayo, Pak. Ini guys, di sini lebih dalam lagi tuh itu. Kita cek sendiri ya. Udah sebet aku guys. Makin sana makin dalam. Bagi sini makin dalam guys. Buat cewek aja. Mungkin kita sambil nunggu datang bos-bosnya sambil nunggu aja. Nah tuh guys, bos-bosnya baru datang guys.
cucu udah datang mobil tuh. A few moments later. Ini kita udah sama si Rio nih, bocil Rio nih. Yuk, tadi aku dapat ikan dulu di sini. Iya. Ini banjir, benar-benar banjir. Ini kenapa? Kamu kenapa lama banget tuh? Iya, tadi aku lagi ngambil baju, Kak. Terus di sana gimana di sana? Banjir banget ya? Sana banjir. Semana yuk? Kalinya itu, Kak. Mobil tenggelam enggak? Mobil setengah. Setengah? Iya. Di mana tuh? Di rumah aku, sama di depan-depan sini. Sudah, yuk coba kita guys, kita ke bagian paling banjir, guys. Motor ada yang jatuh tuh, Kak. Di mana? Sampai ada yang jatuh sini. Motor jatuh? Bawa arus, iya. Kita langsung guys ke lokasi guys. Oke, itu guys. Itu. Coba kita lari, guys. Motor tuh. Dia permukanya agak kalau ujung tuh, guys. Ini udah mulai agak cetek lagi nih. Coba kita sambil sadik kan, yuk. Iya. Tuh, mobil, guys. Ayo, turun, turun. Wah, ini belum banjir, cuy. Gimana yang paling banjir, yuk? Di sana, Kak. Sana? Iya, di bagian depan. Coba kita sana, guys. Let's go. Raya agak ini nih, makin apa setek nih disini yuk, iya, karena sini jalan raya guys, jalan utama nih. Yuk, apa kak? Jalan ga yuk? Push! Push! Bruh. Wah, aku kira ikan guys, daun yuk. Komen yuk, coba kamu dapet yuk. Kalau kamu dapat aku kasih satu ikannya 5.000, oke? Okay? Ini apa? Mana-mana, bukan. Kita daun yuk. Satu ikannya 5.000 yuk, kalau kamu dapat ikan yuk. Bebas ikan apa aja yuk. Yuk, kita coba ke bagian yang paling dalam. Ayo, makan bang. Lanjut guys. Ayo bang, awas mati motornya bang. Tuh guys, motor-motornya pada tenggelam guys. Lupa ini dalam banget, pertama kalinya banjir sedalam ini guys. Biasanya gak separah ini karena ada kali kan, ada tumbuhan. Seru, kita seru. Rumah aku rusak yuk. Oh iya. Rumah rusak tuh, klapan pada bocor guys. Kita ke bagian paling dalam tuh. Kamu ingat juga di mana nih? Di depan kak. Biasanya semakin dalam semakin baik ikan guys. Mana? Coba kali guys. Ini dalam banget om ya? Oh dalam, ya mau berenang. Ya mau berenang. Berenang di sana. Dalam itu nih. Dalam itu. Beneran? Iya. Oke, ada lagi di mana dalam enggak om? Ada. Di mana? Enggak situ juga. Dalam banget ini. Nah, di sini di mana? Ada lagi di mau dalam. Nah. Jangan di kalinya guys nih. Tuh kali ambil penuh cuy. Tuh, banjir. Coba kita ke bagian paling dalam. Ini katanya tuh, sampai enggak bisa keluar lagi guys. Ini enggak boleh lewat. Kenapa? Soalnya paling dalam. Oh, lewat sini. Enggak boleh katanya. Dalam banget ini kok katanya. Iya kah? Iya. Coba kita coba guys ya. Ini tuh guys, ban truk aja udah mulai tenggelam tuh. Lihat. Kamu tuh ketenggelam kan yuk? Semoga aja enggak lah. Bayangin guys ya, perumahan terhelit di Lampung guys. Tapi banjir, langsung derasnya hujan guys. Dalam banget kok, dalam banget. Gimana nih yuk? Ini dalam banget sini guys. Coba ada ikan gak yuk? Pondasinya tenggelam gak? Hah? Pondasinya? Mana? Itu yang untuk trotoar. Oh iya, buat apa? Nanam pohonnya yuk? Iya. Ini guys, sampai tenggelam coy tuh. Lihat tuh. Tenggelam. Tenggelam guys. Guys, bayangin guys, ini kita ini loh. Sumpah ini dalam banget yuk. Tapi majunya berat kak. Tapi kan kamu yuk? Masih ampel ya? Berat banget kak tapi kak. Jadi pake dalam lagi yuk. Nah, ayo yuk. Ayo yuk. Ayo yuk. Aku kak. Pelan-pelan majunya yuk. Sumpah ini sebenernya dalam banget. Berat banget ya yuk. Kita aman kan yuk. Coba adekan yang dalam sini yuk. Adekan gak? Ada gak? Gak ada guys. Ini kita susah nyari karena cuy. Sumpah ini pertama kali banjir. Banjir ini cuy. Bayangin sama kalian guys. Lanjut lagi gitu. Wush. Wush. Berat banget. Berat banget banget. Membantu kita guys. Wah. Tadu. Semangat yuk. Ya tolong yuk, ini dalam banget guys. Jalannya susah. Kayaknya kita balik lagi gitu ya yuk. Boleh. Ngeri guys, kita nyari kan dapet aja guys. Kesana juga boleh sih kak. Sana lagi, masih luas lagi cuy. Kayak lautan. Hello, how are you? I am under the water. Kayak apa, kayak sungai yuk. Iya. Yaudah kita balik lagi aja yuk. Yuk. Let's go. Oke, kita mau jalan ke sana guys sambil nyari kan. Cari-cari kan sambil yuk. Ini udah makin cetek nih guys yuk. Karena sudah makin surut. Ih, itu apa yuk? Gampang dia. Karena udah makin cetek yuk. Ambil, buru. Tuh guys, dapat 3 berarti guys. Isi air lagi. Karena dia udah makin cetek. Tadi kan di sini kan udah dalam kan. Sekarang udah makin cetek guys karena udah makin surut. Tadi atau lagi di situ yuk. Kurang air yuk. Ayo kurang air yuk. Gimana cara ngambilnya yuk? Ke sini kanan guys. Sini yuk. Apa nih? Anjir. Gara apa guys? Mantap yuk, masukin sini yuk. Sumpah kaki itu geser-geser guys. Ini kira apa tadi? Aku kira ular. Sumpah tanahnya guys tuh lagi. Gimana kau nih yuk, mancingnya yuk. Woy, ini dapat 2 nih guys, berarti 1 juta ya yuk. Oke. Air kurang banyak tapi yuk. Gimana cara ngambil air ini kita? Tahu aku. Hop, dah guys. Paling ini kita tolong antarin tim aja guys. Ini nih.
bawa sana langsung masukin. Tadi kan dapat 2 ya, yo? Iya. Guys, tuh guys. Ini kok sampai bentol-bentol tuh. Tuh makin surut kan tuh. Tadi sini ada apa? Airnya banyak, guys, tuh. Makin surut. Nih, sama kalinya juga nih, cuy. Makin turun karena udah enggak hujan lagi, guys. Jadi makanya nih kita gatal-gatal sebenarnya malah makin banyak ikan-ikan yang kelihatan, guys. Yeah. Kemarin sempat aku ngeliat tonton siapa Adnan ya, dapat ikan cana, guys. Ikan cana. Iya, ikan cana kan lumayan mahal, yo. Kayak predator gitu, guys, tuh. Ini tuh bentol-bentol, cuy. Untung aku pakai celana panjang. Bentol-bentol, guys, karena kan ini air kali. Kita malah berenang-berenang gitu loh. Tenggelam segini. Yuk, burungku gatal-gatal nih. Tuh guys, sumpah gatal-gatal, gak bohong aku, guys. Kamu gatal-gatal ya burungmu, yuk? Enggak. Aduh, burungku nih udah bahaya nih, guys. Udah, kalau gitu kita mau pulang, berarti Rio dapet 1 juta, guys. Wow. Eja, Rio gak ikut cukup kali deh, guys. Dia lagi sekolah, guys. Udah, kita mau langsung pulang, guys. Kalau gitu buat kalian jangan lupa like, comment, share, subscribe. See you next time. Bye-bye, guys.